Pihak berkuasa Britain dan agensi risikan MI5 telah berjaya menggagalkan cubaan puak ekstremis untuk membunuh Perdana Menteri Theresa May. Pemimpin kumpulan Hamas Ismail Haniyeh menyatakan bahawa pengiktirafan Baitul Maqdis sebagai ibu kota Israel adalah deklarasi perang terhadap rakyat Palestin serta panggilan intifada atau pemberontakan. Laman sosial Facebook telah melancarkan aplikasi perbualan khusus untuk kanak-kanak berumur 13 tahun ke bawah bernama Messenger Kids. Pihak berkuasa Singapura telah membatalkan kewarganegaraan pemain bola sepak kelahiran Mali kerana didakwa menjadi anggota sindiket yang mengatur perlawanan sukan itu di peringkat antarabangsa. Imej Angelina Jolie zombie yang tular baru-baru ini merupakan gambar yang diubah suai demi mengekspresikan seni dan tujuan hiburan semata-mata.